Impossible! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, saya Bella dan rekan saya Rifki. Nah, kali ini kita akan melakukan Q&A di IAIN Pontianak. Q&A seperti apa nih Bang? Putar kampus tentu saja. Nah, akan bertanya kepada siapa kita nih? Mahasiswa dong. Nah, kita akan melakukan Q&A di IAIN Pontianak dan bertanya kepada mahasiswa IAIN Pontianak. Maka saksikan dan amati terus ya. Hai guys, kita akan melakukan Hai kakak-kakak. Hai. Boleh tahu enggak namanya siapa nih? Boleh. Ini siapa nih? Leha. Leha ini Ira. Hanya tiga ya Kak Ira. Oke, perkenalkan, nama saya Mubarak Bayu Aji. Wafi Mayangka. Nama saya Hafiz Farwazi. Cinta Bella. Nama saya Rizky Putra Utama. Nama saya Nabila. Fakultas Fasya dari Prodi HES. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Prodi Tadis Bahasa Inggris. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sama, TBI juga. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Prodi apa dan semester berapa? Iya. Saya Prodi KPI semester 3. KPI semester 3 juga. KPI semester 3. Apa sih momen yang bikin asik kuliah di IAIN nih? PBAK sih, karena kan baru ya, jadi pas PBAK lah itu momennya. Saya sih lebih ke kalau ada event. Di awal semester, semester 1 itu kita masih saling apa? Masih sama-sama bareng dengan teman-teman yang sangat baik-baik loh. Yang sangat bersyandia. Banyak ketemu teman baru dan juga suasana yang baru. Baru new experience. Sama kayak ketemu teman yang kayak hot girls gitu kan, kayak gitu aja sih. Bisa belajar hal yang lebih luas daripada sebelumnya. Kan kuliah bareng, ngobrol bareng gitu, sharing bareng, diskusi bareng. PBAK sama ketemu teman. UKM yang paling keren menurut Abang? Seni ya. Seni. Ya. Kalau Kakak? Menwa ataupun futsal. Kalau saya Mapala sama LPM Warta. LPM Warta. Ada alasannya gak suka dengan apa UKM itu? Kalau saya karena maco gitu, apalagi kalau di futsal. Lihat di futsal kan olahraga kan betul. Dulu SMA kan, saya juga di apa organisasinya seni, jadi mungkin saya memang udah suka dari SMA sih. Terus spill outfitnya dong teman-teman. Jadi baju kali ya. Baju ini dia punya kakak saya. Saya minta. Terus ini rok dari kakak saya juga kebetulan. Ini Converse ya. Chuck Taylor. Ya kebetulan original, harganya tuh ya 800-an lah. Celana ini kargo. Kacamata? Kalau kacamata ini kacamata spotlight. Kebetulan mereknya luxury, original dari Optik, 4 jutaan lah. Semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya 4 tahun ke depan kalian mau jadi apa? Apa dulu? Ya jadi apa ya? Kalau jadi selesai kuliah tuh mau kemana gitu? Insya Allah mau lanjut S2 atau enggak bisa jadi jaksa atau notaris. Bonusnya jadi Bu Persit. Rencana punya mimpi pengen jadi ibu jaksa, jadi habis ini saya punya rencana mau lanjut S2. Kalau saya sih rencananya pengen jadi notaris, tapi kan kalau kita notaris tuh kita harus lanjutkan S2 kita, jadi pengen lanjutkan S2 tuh di Jakarta insya Allah. Oh my god! UKM yang paling keren yang ada di sini ini apa? Oh ya, saya sih HMPS KPI dan juga Warta, itu kayak keren banget. Wait a minute! HMPS KPI itu paling pertama. Apa sih? Ranking atas. Kalau ada kedua, satu atas satu. Olahraga. Yang kedua UKM olahraga. Kalau saya yang pertama sih tetap KPS Jaya. HMPS Jaya kan. HMPS KPI. Dan yang kedua menurut saya itu Komsan. Komsan. Ya karena saya agak suka teater gitu kan.
drama. Ratu drama emang. Ratu drama ya. Terus kupu-kupu atau kura-kura? Kelihatan ya sih gaya-gaya kayak ini kayak kura-kura. Mantap-mantap. Ini hidup kura-kura. Kura-kura. Kura-kura semua. Iya. Lambat jadi. 4 tahun ke depan kalian mau jadi apa? Kira-kira? Insyaallah saya ingin menjadi influencer dan kayak menjadi TikToker sangat terkenal. Doain ya sobat-sobat. Doain. Yeah. TikTokers nih. Yes. Influencer juga. Ya udah situ aja. Selanjutnya biar waktu yang menentukan. Kalau saya doain nanti saya ada di salah satu instansi yang ada di Pontianak ini ya. Amin. Itu ya sih. Kita aminkan bersama-sama 4 tahun ke depan anak-anak ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua aja. Makasih ya kak. Makasih. Semoga impiannya tercapai ya kak ya. Oke. Makasih ya kak. Iya. Yuk, terima kasih bang. Yuk. Ya. Oke, sip.